Waman ahsanu, siapakah yang lebih baik? Waman asdaqu, siapakah yang lebih benar? Waman azlamu, siapakah yang lebih zalim? Ada kedok orang lebih zalim daripada orang bila diroyak kepada dia ayat-ayat Tuhan, nasihat, tunjuk ajar, tazkirah, ikutlah nak nama gapo, asalkah orang royak, orang beri nasihat, tapi dia paling. Paling apa? Paling belakang. A'radha, fa'a'radha anha, maknanya orang tu dia tak si terima nasihat, tak si terima ayat Quran, tak si terima ajaran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون آيات 22 سورة السجدة. Dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingat dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya dan tetap mengingkarinya. Sesungguhnya kami tetap membalas orang-orang yang berdosa, apalagi orang-orang yang lebih zalim. Satu ayat. Saya janji kemarin, katanya nak buat kertas. Saya buat dah kertas tapi tak detail kasar. Tiga ping. Mula-mula mikir ha, ayat waman azlamu. Tapi bertukuh, tengah-tengah duk hipung ayat Quran, jadi tiga tajuk tu. Baik. Waman ahsanu, siapakah yang lebih baik? Waman asdaqu, siapakah yang lebih benar? Waman azlamu, siapakah yang lebih zalim? Jadi insyaAllah tengok kertas ni kita baca pagi hari Jumaat eh. Saya kita ikasan. Kita pakat belajar hari Jumaat. Ayat-ayat Quran patu akhir sekali dengan hadis. Dua hadis saya bubuh sini. InsyaAllah akan menjadi pengajian kita pada minggu ni. Dalam ayat 22 surah Sajdah ni, Tuhan tanya, siapa lagi lebih zalim? Ataupun kalau nak jadi lebih pahal lagi, ada kedok orang lebih zalim daripada orang bila diroyak kepada dia ayat-ayat Tuhan, nasihat, tunjuk ajar, tazkirah, ikutlah nak nama gapo, asalkah orang royak, orang beri nasihat, tapi dia paling. Paling apa? Paling belakang. A'radha, fa'a'radha anha, maknanya orang tu dia tak si terima nasihat, tak si terima ayat Quran, tak si terima ajaran. Ini cer tu orang yang Tuhan royak katanya sangat-sangat zalim. Dalam tafsir katanya ai, saya baca bahasa Melayu lah eh, tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang bila Allah Ta'ala sebut ayat-ayatnya, beri penerangan kepadanya dengan jelas, lepas pada tu dia tinggal, dia menetek, dia paling belakang, seolah-olah dia tak tahu apa sekarang. Tak si dengar, katuk mata, katuk telinga, dan tak si terima nasihat, tak si terima ajaran. Berkata Qatadah, jaga-jagalah kamu daripada paling belakang daripada ayat Allah, daripada zikir, ingat kepada Allah. Kerana sesungguhnya orang yang paling belakang daripada zikir ingat kepada Allah adalah orang itu sangat rugi dan tertipu diri dia sendiri. Dia tak seterima nasihat orang. Orang royak gapo dia buat tak reti. Padahal dia reti habis cakap tu. Ni utama sekali orang di zaman dululah. Zaman Nabi, zaman Rasul-Rasul dulu. Lepas tu dia ada saka-saka. Hak pasang manusia. Dia ada belakang tabiat perangai. Sampai ke hari ni, sampai ke dunia akhir. Lepas tu, orang jenis pasang ni lah.
orang yang tertipu daya dan orang yang sangat besar dosa yang dia terima. Sebab apa? Sebab dia tak seterima ajaran Allah, ajaran Nabi, nasihat, tunjuk ajar dan sebagainya. Tuhan pun kata, inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami tetap membalas orang-orang yang berdosa, apalagi orang-orang yang lebih zalim. Dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemah 1:4-2:5. Yakni golongnya yang ingkar itu bukan sahaja dijanjikan dengan azab seksa pada hari akhirat, tetapi akan ditimpanya dengan azab bencana di dunia, supaya mereka insaf dan bertaubat. Sesudah itu, kalau mereka masih juga berdegil, maka nyatalah mereka orang yang zalim, dan berhaklah mereka menerima azab yang sepadan, maknanya yang sepatut dengan kezalimannya. Ha, ini jelas tak? Lepas tu ayat Quran yang Allah Ta'ala mula dengan waman azlamu ni ada berapa? Nanti saya bila dulu lah, walaupun belum kita baca. So 2, 3, 4, 5, 9, 7, 8, 9, 9 ayat dalam Quran yang Tuhan raya, siapakah yang lebih zalim. Jadi kita apabila dengar lagu ni pun kita gambar katanya, Tuhan tanya ni, ia nak turun hati manusia, otak dan hidup manusia. Ia tanya bukan ia nak kepada jawab pe. Walaupun manusia sendiri boleh jawab, siapa yang lebih zalim? Orang tu, orang ni, orang tu, orang ni. Bermaknanya orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang gotu, orang ni. Dan termasuknya golongnya orang-orang Islam yang tak sempat berubah dalam hidup dia. Orang Islam yang berasa katanya dia jadi serupa dengan gelas yang penuh. Dan gelas penuh tak boleh bubuh rai. Bubuh lagu mana pun dia lipah. Jadi kita istilah nak wicaka ni, kita kena jadi gelas yang boleh terima sokmo. Beki. Ha. Bubuh, bubuh ikut molek. Beki ikut molek. Alhamdulillah. Itulah hidup orang Islam. Jangan jadi orang zalim. Zalim kepada diri sendiri pun tak boleh. Zalim kepada orang lain pun tak boleh. Apatah lagi, zalim kepada diri sendiri tak seterima ajaran Allah. Tu hai rakyat ke apa? Reti. Tapi tak seikut. Ha, ni tak ada arah. Ya Allah, tak ada arah so ni. Orang Melayu kita pahal. Tak ada arah lah. Aku rakyat dah. Nasihat dah. Tapi tak ada arah. Dia nak kat tu juga. Ha tu pakai serah dia. Ni lah. Bila kita tengok ayat-ayat yang ada di dalam Quran keracat-keracat 9 ayat yang Allah Ta'ala katanya, waman azlamun. Siapa lagi lebih zalim? Maka kita orang yang hati bersih, otak bersih, hidup bersih, jangan sama sekali kiokong puapan dengan benda-benda hak tu herayak. Siapa lebih zalim? Tapi umumnya, saya nak tengok orang yang paling belakang daripada ayat tu hai. Paling belakang tak seterimu benar kebenaran. Walaupun dia tahu katanya benar tu benar, ataupun dia tak tahu katanya benar tu benar, dengan sebab benar dia ada dalam hati dia, dalam hidup dia bertapak tu hak cema. Seolah-olah katanya dia berasa kena hak cema tu saat ni, dia tengok hak cuci, hak betul, jadi salah. Itulah dalam Quran tu hai katanya, fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Orang yang ada dalam hati dia glewing, zaighun artinya benda terongkan kam. Kalau orang kata putih, dia kata hitam. Kalau orang kata kanan, dia kata kiri. Ha tu zaighun. Zaighun artinya apa? Yang balik. Kalau dia duduk betul tak boleh. Dia kena serong, sengit. Gi kat tu, gi kat ni. Ikutlah. Nak banding ke apa. Tapi jangan sama sekali orang Islam ada pemahaman yang tak betul. Itulah Allah Ta'ala ajar supaya kita berdoa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami,
Janganlah kamu gelewengkan hati kami selepas daripada mengwi hidayah dah kepada kami. Maknanya wi jadilah kami duduk di atas jalan yang betul. Janganlah wi jadi serong kok tu, reyuk kok ni, condong kok tu, condong kok ni, tak. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah rahmat kepada kami terus menerus daripada mung selalu, ya Allah. Tak ada kena belapik dengan orang tu, tak ada kena ada konklang siapa-siapa dak. Wilah kepada kami. Innaka antal wahhab, kerana mung lah ya Allah, Tuhan yang amat pemberi. Jadi kita kena jadi molek sokmo hidup kita, perbuatan, percakapan, cara hidup, akhlak, otak, hati cuci. Tu dasar orang Islam hak sebenar. Lepas tu bila dasar orang Islam ya cuci, ya bersih, ya tak ada nak buat zalim pun tak ada, syirik pun tak ada, khurafat tak ada, bid'ah tak ada. Benda-benda hak pasang lop, hak pasang tak molek, negatif, ya tak ada. Dia ada hak positif. Positif maknanya benda hak molek, akhlak mulia, rajin ngaji. Ha tu. Mudah beki, mudah terima ajaran, nasihat gapa-gapa alhamdulillah dia pakat terima. Duduk dalam sangkom, tak kira sangkom Islam ataupun sangkom pahu watanatam, dia boleh duduk. Sebab apa? Sebab dia ada dasar hidup yang molek. Cukup dia betul molek. Dia suka royak benar-benar molek kepada orang. Tu artinya dakwah. Royak perkara yang baik kepada manusia, terutamanya dengan sesama saudara seagama. Pakat mai duk kecek, bicara, tazkirah. Ada halakoh. Ataupun walaupun tak ada halakoh besar, duk sore dua, pakat kecek benda-benda yang memberi pekdah. Apatah lagi dengan orang-orang kafe, yang dia nak sapa Islam kepada telinga orang kafe, kepada hati orang kafe. Sebab tu, dengan orang kafe kita jangan duk beci dengan dia. Yang hidup baikannya dia. Orang Islam dasar dia, dia nak sapa ajaran Islam kepada orang-orang kafir. Gitulah. Dengan cara umumnya, satu ayat ni memberi arti kepada kita, jangan kita jadi orang zoning paling belakang, tak seterimu ajaran agama. Pak kalau misal katanya, ada di kalangan orang Islam kita, hak tak seterimu ajaran Allah. Apa kita nak kata lagu mana? Manusia ni, minta maaf dah, dia supa dengan, bukan supa dengan menatang. Kalau menatang, kita dah tengok orang-orang dia heret lembu, heret kambing. Kambing ni, tak sik turut. Tuer dia, heret agak. Oh, senuh. Manusia tak sapa setara tu. Manusia ni kena ubah dengan kecek. Bukan dengan kamlang. Bukan dengan, apa? Kena duk katok, kena duk piyak. Pengcai kuam rundre, dak jangan. Manusia we berubah dengan mulut ya. Dengan kecek. Pak kalau misal katanya hari ni kecek tak faham, tak reti, dia tak seterima. Tunggu esok, lusa, tulang, minggu depan, bulan depan. Siapa kalau kita habis harap pe, sebab apa? Dia mati dah. Nyanyuk dia, dia tak seterima kebenaran. Boleh jadi hak dia tak terima kebenaran hari ni, Allah Ta'ala akan buka hidayah kepada dia masa depan. Hak ni kita ada harap benar-benar. Tak ada kira siapa-siapa dalam kelum orang Islam sendiri maupun orang kafir. Lebih-lebih lagi orang kafir. Orang kafir, hak pasang akatik, deki, beci kepada orang Islam ni, dia ada semua seluruh dunia. Saya kecek ni bukan kecek di tempat kita saja, tak. Bahkan seluruh dunia. Manusia ada berbagai corak, berbagai pesan dan berbagai aliran. Tu tabiat manusia. Nak pergi satu tak boleh manusia. Kita pun tahu belakang. Bila orang kafir dendam terhadap Islam, ataupun orang Islam sendiri hak tak selorong dengan dia, tak secocok dengan dia, dia menentang. Sebab pepatah Arab rakyat katanya, manusia ni dia jadi seteru dengan benda yang dia tak tahu. Benda yang dia tak tahu, dia berasa nak lawan. Tapi bila dia tahu, dia ngaji,
Oh, lagu ni. Eh, lama aku duk bodoh. Ni perkataan orang-orang duk sebut ni. Ngoh matang nan. Ha. Kalau kita tengok dalam cara hidup hari-hari pun, kalau dia kita tengok dalam YouTube dan orang duk wayak nek nak buat titu itu. Oh. Lama aku duk bodoh. Kadang-kadang asah pisah aku tak pandai. Kita ada asah pisah, saya pisah ni. Asah pisah, kita ada asah beg tu. Sebab kita ada pehe katanya lagu tu, kena. Bagi kita pergi tengok, ah, beg lain weh. Baru tahu. Supo juga dengan pemikiran kita dulu dengan learning ataupun pemikiran budak dengan orang tua, supo tak? Ya tak supo. Budak yang mikir pasal nak setapak dua tapak, sejakah dua jakah. Hak tu ya dia nak. Tapi kita orang tua mikir jauh. Tapi takdir katanya, takdir kata orang tua tapi mikir baik budak. Lagu mana kita nak kata? Orang tua umur banyak dah. Tapi mikir baik tonteh-tonteh supaya budak umur 2 tahun, 3 tahun. Tak kau rugi. Aninglah. Sebab tu kita mari prap semula. Pasal nak kata kita fikir kita gapo-gapo tak molek, kita mari prap. Jadi betul molek. Lepas tu duduk di atas jalan tu. Doa saat ni kena baca banyak dah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duk di awal dalam ayat 78 kat tu mana? Dalam surah Al Imran. Lebih kurang tu ayat. Ni nak ayat katanya kita minta supaya kita dibetulkan oleh Allah Taala dan jangan sama sekali kita jadi orang zalim. Lepas tu lebih-lebih lagi azlam. Azlam ni maknanya lebih-lebih zalim. Oh, ni jangan. Neh, insya-Allah pagi hari Jumaat ni kita pakat belajar ayat-ayat Quran berhubungnya dengan waman ahsanu waman asdaqu dan waman azlamu. Tiga perkataan ni nak habis kedak dah tahu tiga muka ni duk bahasa. Nah, kena makan masa 2 minggu. Tapi kalau misal katanya orang hok rajin-rajin baca sebentar ni. Tiga muka baca kena 3 muka 5 minit kadang-kadang baca sudah. Tapi dengan sebab bo jadi ngajar kena duk hurai so jadi panjang. Kadang-kadang 3 muka ni kena duk baca 3-4 kali pagi-pagi dan sebagainya. Saya harap ginilah nah. Ini tajuk luas sikit. Nak jadi kita rajin baca. Ha tu. Orang ada rajin baca bukan baca Quran saja dah. Rajin baca surat, buku-buku, insya-Allah maju orang tu. Tapi orang ada tak baca mana nanti dengar wah orang sungguh katanya dengar wah orang pun molek juga. Tapi dia kita rajin baca kitab-kitab, alhamdulillah. Nah, we jadi hong semut. Hak kita duk beli surat tok di rumah kita tu, we hidup katik. Nah, surat-surat hak kita duk nampak katanya duk kebuk. Sapu-sapu dia katik, buka-buka tengok. Insya-Allah kita akan jadi orang maju dan Allah Taala kasih kepada kita. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.